So guys, balik lagi di Gabut Time. Semangatnya lebih turun dari yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu hari yang sama ya recordnya. Jadi kita akan melanjutkan ini Gabut Time yang ketiga. Video-video yang sebelumnya itu ya nggak tahu berapa dan nasibnya gimana. Tapi semoga di video kali ini lebih wow wow wow. Mari kita langsung aja, tidak usah berlama-lama. Ini udah ada burung ya, burung apa yang langsung kita PHP-in aja. Iya. Sama kayak tebakan gua. Burung kena PHP, gue jadi pengen PHP-in gini ternyata ya kan. Ada sup kopi, nasi, heavy food, tapi kami tak paksa customer. Enggak paksa customer. Enggak sekalian di fitting aja. Halo. Halo Mama, di mana? Iya, di rumah. Ini bentar lagi Ki sampai. Halo. Waduh. Sebelah utama. Waduh. Sebelah paling utama. Ada lanjutannya nggak sih? Taruh deh ya, bentar ya. Halo. Level 3 jangan pakai checker. Jangan lupa sebelah. Yang level 3 jangan pakai checker ya. Sudah gua duga ada terusan, nah bro. Bentar. Ini gua harus teliti kenapa responnya seperti itu ya. Secara psikologi. Halo. Halo Mama, di mana? Iya, di rumah. Ini bentar lagi Ki sampai. Halo. Nah, gua tahu kenapa. Dia enggak dengar. Pertama kan, halo di mana? Di rumah. Oh, ini Ki mau sampai. Halo. Enggak dengar. Ngecek. Kok enggak kedenger? Halo. Ya, lagi jauh. Cedar. Jangan lupa ceker satu, ha. Seblak klub seblaknya ya, pakai ceker apa tadi, ha? Gitu ya. Masuk akal, tidak mungkin. Ada kata-kata halo nih, dengarkan baik-baik ya nih, dengerin ya. Kita teliti lagi. Halo Mama, di mana? Iya, di rumah. Nah, ini pastinya. Iya, di rumah. Ini Ki bentar lagi Ki sampai. Halo. Udah mati ya? Jangan lupa sebelah. Yang level 3 ceker. Fix. Rambutnya model apa? Rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Kamu nanya, rambutnya model apa? Biar aku kasih tahu ya. Biar aku kasih tahu ya, pantai. Nani? Kompetitif anjing. Bang, tak kira tengok abang buat Mickey Mouse apa abang kan? Saya nak belajar Mickey Mouse punya gelak. Oh, itu senang. Dia nafas, lepas tu pakai falsetto. Falsetto, cuma. Awin mawet. Jadi metronom dianya bro, tek tok. Media ini. Nah, kok sendalnya di situ ini? Oh, ditempelin. Tidak balance, adik-adik mukanya ceria banget lagi. Bapaknya. Aduh, itu tapi pala belakangnya enggak apa-apa, Pak. Mari kita lihat pala belakangnya, ini bahaya sekali sebenarnya. Ini DIY ya. Bentar, dari desainnya aja ini sudah mencurigakan, kawan-kawan. Kalau dia ditaruh tengah sini itu masih mending ya. Ini di depan. Abis ini kan dipegangin, aman. Dilepas ya kan, sus.
Emang ini pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ya. Waduh. Waduh. Lagi. Belum bayar KGB. Kayaknya sih diingetin sama anjing ya kan. Kacau, kacau. Segar mendung. Woi, kamu siap? Cek, halo. Tongkrongan kampungnya toksik. Apaan tuh? Muncul lagi apaan tuh, bro? Apaan tuh udah dikalahin sama ini ya? Kamu nanya ya sekarang ya? Allah, kaget. Manusia silver ini. Kasihan bapak-bapaknya mau pulang, bro. Ngantri, bro, gantian lah. Duh, parah banget diketawain tadi kayak gitu. Ush. Kenapa dah ini? Enggak, yang bangset tuh. Yang videonya juga kayak pura-pura gak lihat pasti. Gak mungkin anjing. Tapi kan at least tolongin gitu kan. Ini dari laganya sih kayak bodo amat. Aku memvideokan. Aku tidak tahu apa-apa. Alfa, ya. Waduh. Tapi memang sih ada Indomaret, ada Alfa, ada Alfa, ada Indomaret gitu. Terima kasih Bang Dio, terbaik Bang Dio dari seluruh malam. Terasa Bang ya? Iya, bau bangke di sini lebih, auranya lebih mantap di sini dibanding di lantai atas tadi. Auranya lebih mantap di sini. Bandung ada daerah mana? Welcome to Bayimong. Saya dari di Masjid di Purwakarta ini Pocong, iya. Coba buat kalian. Yang bisa melihat, bisa Allah bersama istighfar, astagfirullahaladzim. Pulang aja. Kenapa pertanyaan gue satu, kenapa pakai helm, bro? Bro, kenapa? Ini gak ada pemeran lebih bagus lagi nih. Ini namanya tuyul anti tilang, bro. Tuhan tidak. Astagfirullah. Ini pasti mau tren yang gendong gitu kan. Hah? Maksudnya? Pasti masalah megang kan ini. Gua tuh fokus sama yang dia pegang belakang nih. Aman, kata gua aman. Ternyata abang gondrong sus. Masih dipegangin. Masih. Apa biar enggak jatuh, Bang? Apa gimana nih? Mukanya lo. Ya kayak. Hah. Untung gua tolong anjing mukanya nih. Nih, mukanya tuh kayak untung gua tolong lo. Hotel impian, anjir. Impian. Hah? Penjara. Sama ada kawat durinya lagi.
baju penjualan baju tahanan ini. Relate gak sih? Mukanya kayak mampus katanya. Padahal dia sendiri juga ada anjing. Oke, sekian untuk video-video kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silakan aja komentar di bawah. Kalau ada masukan, kritikan atau ada video-video lucu bisa tag aja di Instagram, TikTok ya, di sini atau di deskripsi nanti sudah pasti dicantumkan, dicek aja. Terus kalau ada kritik saran langsung di video kita yang kali ini juga silakan di komentar di bawah biar membangun tim kreatif kita ke depannya. Atau favorite part kalian di menit berapa bisa tag aja di bawah. Oke? Okay? Yaudah, paling itu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa tonton live streaming gue juga hampir tiap hari. Ya main game sih. Dan main-lainnya juga ada. Join membership. Oke? Okay? Yaudah. Sampai situ aja mungkin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.